yang kediambil oleh kapten mereka Badru Bakhtia. Cuba melakukan satu set up percubaan deras di situ, peluang awal untuk Sabah. Namun rebatan deras. Pening cuba untuk melebarkan permainan ke seberang sana, percubaan jarak jauh. Tewas kepada Terengganu dengan keputusan 2-0. Wah, tackle yang keras. Terang ke dalam, Matulinos dengan quick throw in. Taiki cuba melepaskan dirinya. Terus ke arah gawang. Cuba mendapatkan near post. Kutip oleh Hendrik dan ini dia percubaan tadi. Baik daripada Sukainan Zakaria. Kita sedang menyaksikan penguasaan Penang. Oh, bahaya percubaan terus ke arah penjaga gol. Sabah yang nampak bergelut untuk mengeluarkan bola. Altulinus. Cuma mendapatkan Taiki. Ada tolakan di situ yang dilakukan. Perlu bersedia dengan sepakan daripada Sadil ini. Cuba mendapatkan Yepos. Tetapi mungkin terlalu kuat untuk dikawal Pak Tesu. Lebih kepada cross sebenarnya yang dilakukan Sadil. Ini adalah perkara yang baik untuk Penang. Seperti yang mereka tunjukkan pada aksi peranan lepas. Kuning Zulkarnain Zakaria mengelayangkan. Bel juga Badru Bakhtia di sini. Biarkan untuk Badru saja. Terus ke arah gawang. Sedikit berjaya untuk mendapatkan sentuhan. Sekali lagi kita melihat daripada free kick ini nampaknya Katul. Mungkin sedikit bergelut dengan kecederaan yang dialami yang pada muka. Rafael Vitor mengeluarkan tetapi terus bersama dengan Sabah sekali lagi. Satu cross, tandukan akhirnya berjaya dilakukan. Badrul Bakhtiar meledak untuk jaringan pertama Sabah pada malam ini. Diturunkan selaku penyerang utama. Satu cross yang berkualiti, mudah saja untuk Badru Bakhtiar menghalakan bola ke arah gawang Katul Anwar. Sekaligus memberikan jaringan pertama Sabah pada malam ini. Jaringan ke-6 peribadi Badru Bakhtiar bersama Sabah pada musim ini. Dua gol ketika menentang Penang dalam perlawanan awal. Satu gol berjaya dihasilkan pada malam ini menentang Penang. Kita lihat Altulinos dengan satu cross yang cukup berkualiti. Tiada pemain yang sebenarnya mengekang pergerakan Badru Bakhtiar yang mudah sahaja. Dalam situasi itu untuk menanduk masuk bola. Seolah-olah free air header. Jadi baki 15 minit yang cukup penting untuk Penang. Tidak berjaya untuk dikeluarkan Lukas dengan satu percubaan. Masih lagi bahaya untuk Sabah. Satu lencongan cuba dilakukan. Datang balas cuba dilakukan Sabah. Through ball cuba mendapatkan Sadir. Rafael Vitor merebahkan badan. Dan kad merah. Terus dilayangkan kepada Rafael Vitor pada malam ini. Satu set up dilakukan Pak Tesu. Ada beberapa biak. Akhirnya Pak Tesu yang melakukan satu percubaan. Ada dua biak. Dilihat sekali lagi corner yang diambil oleh Badrol. Peluang terbuka sebenarnya Dominic Tan. Tetapi lantunan bola itu menyukarkan beliau untuk menghalakan bola ke arah. Perlu untuk bertahan daripada corner ini. Tandukan berjaya diselamatkan dan jaringan penyamaan berjaya diraih oleh pasukan perlawan. Corner yang mengelirukan pemain-pemain Sabah. Tindakan susulan yang dilakukan Nadi Brahom berjaya menyamakan kedudukan untuk Penang di Likas.
Ini adalah satu perkara yang cukup berbahaya untuk Sabah dalam misi perebutan top 3 menghampiri penghujung saingan Liga Super. Kredit perlu diberikan kepada Penang. Walaupun mereka bermain dengan 10 pemain, tetapi mereka terus percaya dengan kebolehan mereka dan akhirnya diberikan satu jaringan. Terlihat sekali lagi, tandukan pertama berjaya diselamatkan Khairul Fahmi, tetapi tindakan susulan itu sukar untuk diselamatkan Khairul Fahmi. Di manakah pemain-pemain yang mengawal Adib Raub yang bertindak paling pantas hasil daripada rebound tampanan yang dilakukan penjaga gol Sabah itu. Bukan mereka melakukan respon terus. Pak Tesu! Ha! Hantaran yang berkualiti mendapatkan Pak Tesu. Selang 2 minit daripada jaringan penyamaan daripada Penang. Pak Tesu dengan jaringan ke-7 peribadi beliau meletakkan Sabah semula di hadapan. Reaksi yang berbeza dipamerkan oleh Dato' Ong Kin Swee. Kredit kepada Sadir Ramdhani. Satu cross yang cukup baik untuk mendapatkan Pak Tesu. Yang menanduk bola masuk menewaskan Katul Anwar. Pemain-pemain Penang seperti merasakan jaringan itu ataupun Pak Tesu berada dalam kedudukan offside. Tetapi jaringan sudah pun diberikan kepada pasukan tuan rumah. Dipanggil untuk berehat. Penalti pula untuk Sabah. Ada tolakan yang dilakukan ke atas tanah balon. Dan kad kuning terus dilayangkan kepada Jafri Chiu. Yang memberikan kekecewaan kepada pemain-pemain Penang. Terlihat sekali lagi insiden ini. Jafri ada tolakan tetapi tidaklah begitu kuat. Tetapi foul tetap satu foul. Jafri Chiu hanya mampu untuk tersenyum sinis sahaja dengan keputusan yang telah diberikan oleh Zulkarnain Zakaria. Mungkin agak soft penalti yang diberikan, tetapi peluang untuk Sabah untuk memberikan keselesaan berganda. Sadil Ramdhani bersedia. Tugas yang berat untuk Katul yang akan berhadapan dengan Sadil Ramdhani. Minit yang ke-79. Sadil! Jaringan ketiga untuk Sabah disempurnakan oleh Sadir Ramdhani daripada sepakan penalti. Sekaligus boleh memberikan kelegaan untuk pasukan tuan rumah dalam misi untuk mendapatkan kemenangan pada malam ini. Walaupun Katul berjaya untuk meneka arah sepakan Sadir Ramdhani, tetapi beliau gagal. Maxius, setakat ini belum ada lagi hantaran yang betul-betul baik dilakukan oleh Amri. Kali ini lebih baik. Terus peluang Stuart Wilkin. Jaringan kedua peribadi beliau pada musim ini. Dan kedua jaringan berjaya dilakukan menentang Penang.
memberikan jaringan yang keempat untuk Sabah yang terus menghukum Penang yang sudah semestinya berada dalam keadaan yang sangat-sangat tertekan dengan situasi ini. Lebih baik kali ini free kick yang dilakukan Amri. Berjaya dikeluarkan Stuart Wilkin yang bertindak paling pantas di situ. Menghidu peluang. Sekaligus melepaskan satu percubaan deras dengan kaki kirinya. Menewaskan Hafizul Hakim. Kirontini memberikan terlalu banyak ruang untuk Stuart Wilkin. Bertindak agresif, pantas dan merembat bola masuk untuk jaringan yang keempat buat Sabah. Apa yang penting untuk Sabah ialah kemenangan berjaya diraih. Tiga mata yang cukup penting dalam misi untuk mendapatkan kedudukan top 3. Jadi ini dia keputusan akhir di Likas. Sabah menang 4-1 ke atas Penang.